Pendengar dan pemirsa RRI.net, saat ini kami berada di Mini Expo Regis Program yang menjadi rangkaian dari kegiatan Raker Wheel 5 APSI atau Asosiasi Pemerintah Kota Samarinda Indonesia yang kali ini mengambil lokasi di Kota Samarinda ya untuk tingkat ya, karena ini juga belum cukup populer sebenarnya masyarakat, karena ini adalah kue yang cukup langka ternyata warga Bugis yang sedikit. Boleh diceritakan tidak ini Ibu Halimah, kenapa kemudian mengangkat kue tradisional yang sebenarnya sudah cukup langka di masyarakat? Karena cukup yang tradisional sudah mulai, karena ini sudah mulai apa namanya langka, nah kita angkat kembali, kita ajari yang masih muda-muda. Nah, bagaimana supaya kue ini bisa bertahan dan berkelanjutan. Rasanya, ini kan saya belum pernah coba, Bu Halimah. Rasanya itu manis, gurih atau gimana? Manis, karena masyarakat Bugis suka makanan manis. Iya, ini kan kue khas ini. Ini bahannya dari telur bebek. Telur bebek. Santan yang dimasak sampai jadi kalilala. Mengental ya? Kemudian gula dan tepung yang sudah disangrai. Proses pembuatannya susah tidak? Ya lumayan lah, karena ini pakai masih tradisional ya, pakai kayu. Pakai yang apa namanya, kalau orang Bugis bilang telepok, dari tanah. Wah, jadi prosesnya sangat tradisional, kuenya pun tradisional ya, dan harganya sangat terjangkau ya. Yang jadi langka karena ibu-ibu dulunya kan dari nenek moyang ya. Ini produk dari nenek moyang. Anak-anak muda sekarang kan belum itu yang membuat dia jadi langka. Kenapa kemudian kita menggerakkan ibu PKK supaya apa yang dulunya jadi ciri khas kita itu tidak punah gitu aja. Karena perlu diketahui pendengar dan pemirsa RRI bahwa di Kecamatan Samarinda Seberang mayoritas adalah masyarakat dari orang Bugis ya. Jadi memang cukup pas kalau produk khasnya itu salah satunya tentang makanan yang sudah cukup langka di bagaimana rasanya? Agak keras teksturnya, ya, di luarnya tapi keras tapi di dalamnya wangi. Manis ya Bu? Kalau ngeliat saya tambah manis. Dia soalnya apa? Keras tapi dari dalamnya lembut. Di luarnya tuh gurih, di dalamnya tuh lembut. Tentunya kalau untuk ingin mencicipi bisa nanti langsung ke Kecamatan Samarinda Seberang. Langsung dari kawasan Musim Samarinda, saya Margara Hayu, kami kembali ke studio.